Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Pada video kali ini kita akan menjelaskan ringkasan izhar, ikhfa, ikhlab dan idrom Pada video kali ini akan kita ringkaskan satu persatu Ikhfa Ikhfa artinya samar-samar. Ikhfa yang pertama dilihat dari segi pembagian nun sukun atau tanwin, maka ada yang bernama ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki mesti dibaca samar dan berdengung. Kapan terjadi ikhfa hakiki? Yaitu, apabila ada nun sukun atau tanwin, salah satu dari tanda yang empat ini. berjumpa dengan salah satu huruf yang lima belas. Siapa mereka yang huruf lima belas itu? Ta, <tabik> ta, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, bad ta, za, fa, qaf, kaf. Itu huruf ikhfa hakiki. Cara membaca huruf yang lima belas ini ada lagi pembagiannya menjadi tiga. Jadi ikhfanya dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ikhfa a'la atau disebut juga dengan ikhfa akrob. Cara membacanya itu huruf yang 15 ini jika berjumpa dengan nun sukun atau tanwin bunyi samar-samarnya itu lebih dominan atau lebih banyak daripada bunyi dengungannya. Hurufnya biasanya ada tiga huruf ta, to dan dal. Ikhfa yang kedua ikhfa adena atau disebut juga dengan ikhfa abad. Ikhfa adana atau ikhfa abad ini cara membacanya itu bunyi dengungannya lebih banyak atau lebih dominan daripada bunyi samar-samarnya. Lawan dari ikhfa yang sebelumnya ikhfa ala. Nah, jadi ikhfa adana ini cuma dua huruf saja yang seperti itu. Qaf dan kaf. Sedangkan ikhfa yang ketiga ikhfa awsat. Ikhfa awsad, Cara membaca hurufnya itu, bunyi sambarnya itu sama banyak dengan bunyi dengungannya. Jadi imbang di sini. Siapa saja hurufnya, selain dari huruf ikhfa a'la atau selain dari huruf ikhfa adena. Itu selain dari ta, to, dal, kof, dan kaf. Jadi banyak huruf ikhfa awsatnya. Supaya tidak ragu, mari kita latih bagaimana cara membaca ikhfa yang tiga ini. Ikhfa yang pertama bernama ikhfa ala, artinya bunyi samar-samarnya lebih banyak atau lebih dominan daripada dengungannya. Itu ada tiga huruf ta, po, dan dal. Di mana mereka ini keluar? Itu ujung lidah bekerja sama dengan belakang gigi seri atas. Jadi vokalnya nanti bunyi n, namun mengarah kepada ujung lidah dan belakang gigi seri atas. Coba kita baca dulu. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikhfa a'la keluar dari ujung lidah bekerjasama dengan belakang gigi seri paling atas. Taruh di belakang gigi sini. Wa antum jannatin tajri yantiku fidayatu ta'am min dunih dakka dakka ikhfa yang kedua bernama ikhfa adna ikhfa adna itu bunyi dengungannya lebih dominan daripada bunyi samar-samar maka di sini ada dua huruf qaf dan kaf di mana yang dua ini keluar yaitu pangkal lidah nanti vokal yang akan dihasilkan adalah ang ing dan ung maka ini cukup mudah untuk bisa diingat Ikhfa adna keluar dari pangkal lidah. Milqablikum kutubun qayyimah minkum khairan kathira. Ikhfa yang ketiga adalah ikhfa awsat ikhfa awsat artinya bunyi dengungan dan samar-samar itu seimbang jadi sama banyak 50 50 maka hurufnya adalah selain dari huruf ikhfa a'la selain juga dari ikhfa adna maka karena huruf ikhfa 15 maka sisanya ada 10 itulah huruf ikhfa awsat maka huruf yang 10 ini kita akan jelaskan tempat-tempat keluarnya tiga huruf yang pertama tha, wa, dan za keluar antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ikhfa awsat yang pertama huruf ta, dho dan dha. Keluar antara gigi seri atas dengan gigi seri paling bawah. Jadi seolah-olah tergigit dia. Seperti itu kira-kira. Bil untha yang Mizuriyah. Huruf selanjutnya adalah Sot, Zai dan Sin. Mereka ini keluar pada ujung lidah bekerjasama dengan gigi seri bawah. Kemudian huruf Sot, Zai dan Sin keluar antara ujung lidah dengan gigi seri paling bawah. Jadi di belakang gigi paling bawah ini dia. Mau Insan. Huruf selanjutnya adalah huruf shin dan jim. Mereka keluar dari tengah lidah, kemudian huruf shin dan jim keluar dari tengah lidah. Kira-kira di tengah lidah. Misharimah khalqa manja. A. Kemudian huruf berikutnya huruf dot keluar dari tepi lidah. Kemudian huruf dot keluar dari tepi lidah. Ma'bud. Kemudian terakhir huruf fa itu keluar dari gigi seri atas berdempet dengan bibir bawah. Kemudian huruf fa keluar dari gigi seri atas bekerja sama dengan bibir. Jadi ini harus dempet yang dua ini. Kira-kira seperti ini. Kufayakun. Ikhfa yang kedua dilihat dari segi pembahasan mim sukun, maka ada yang bernama ikhfa syafawi. Cara membaca ikhfa syafawi ini mesti dibaca dengung. Kapan terjadi? Apabila ada mim sukun atau mim mati, berjumpa dengan satu huruf. Siapa huruf yang satu itu? Itu huruf ba. Jadi, kalau nampak mim sukun berjumpa ba, maka itu ikhfa syafawi, baca dengan dengung. Perhatikan contoh. Di sini mim sukun berjumpa dengan huruf ba, maka mesti didengungkan. Wa ma hum bimumin. Jadi itulah pembahasan ikhfa pada video kali ini. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idogom artinya melebur. Idogom ini ada beberapa macam di dalam Al-Quran. Yang pertama, kalau dilihat dari segi alif lam, maka idogom itu ada yang bernama idogom syamsiah, jadi mesti dibaca lebur atau bergabung dia. Apa ciri-cirinya? Biasanya ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasydid. maka lamnya biasanya tidak berharokat karena telah idgham kepada huruf yang bertasydid dia telah bergabung kepada huruf yang bertasydid perhatikan contoh di sini ada alif lam lamnya tidak berharakat dan disusul oleh huruf dal yang bertasydid maka lamnya sudah bergabung kepada huruf dal ad diin kemudian pembagian selanjutnya idgham kalau dilihat dari segi nun sukun atau tanwin tanwin ini fathatain kasratan dhammatain maka terbagi menjadi dua yang pertama idgham birunna, yang kedua idgham bilagunnah idgham birunna dibaca dengan dengung kapan dibaca dengan dengung apabila ada nun sukun atau tanwin berjumpa dengan empat huruf ya waw mim nun perhatikan contoh di sini nun sukun berjumpa dengan ya maka mesti dibaca idgham nun sukun ini mesti digabung kepada huruf ya dan mesti didengungkan Yaqul. perhatikan contoh berikutnya ada tanwin berjumpa dengan ya maka mesti dibaca idgham bigunnah tanwin dilebur kepada huruf ya dan didengungkan khayrayar Idrom berikutnya idrom bila runna. Dia tidak dengung. Kapan tidak dengung apabila ada tanwin atau nun sukun berjumpa dengan dua huruf ra dan lam. Perhatikan contoh. Nun sukun berjumpa dengan ra, maka dibaca idrom bila runna. Nun sukun mesti dilebur kepada huruf ra tapi tidak dengung. Mirrahiq. Contoh berikutnya ada tanwin Bommatain berjumpa dengan lam maka dhammah ini mesti dilebur digabung kepada huruf lam ini dan tidak boleh didengungkan syarrul <tuk> lakum jadi tidak boleh dibaca min rahiq enggak boleh mir rahiq enggak boleh syarrun <tuk> lakum <Tidak boleh. tuk> tapi syarrul <tuk> lakum berikutnya pembagian idgham selanjutnya kalau dilihat dari segi mim sukun Maka idomnya ada yang bernama idom mimi atau idom mutamasi lain. Kapan terjadi? Apabila ada mim sukun berjumpa dengan mim. Perhatikan contoh. Di sini ada mim sukun berjumpa dengan mim. Biasanya mim yang kedua ini bertasjid, maka mesti dilebur bacaannya. Mim sini digabung dengan yang kedua ini dan didengungkan. Fi qulubihim marb bihim maka didengungkan dan dilebur pembagian selanjutnya idrom kalau dilihat dari segi makhraj artinya dipandang dari segi tempat keluar hurufnya maupun dipandang dari segi sifat sesuatu yang melengket pada huruf tersebut maka terbagi menjadi tiga yang pertama idrom mutamathilain apa itu idrom mutamathilain itu huruf yang bertemu di mana kedua huruf tersebut sama makhraj sama juga sifatnya. Biasanya hurufnya mirip-mirip. Ba bertemu ba, lam bertemu lam, kof bertemu kof. Itu yang dinamakan idogom mutamati lain. Atau mim bertemu dengan mim. Sama dengan contoh yang ketiga, bisa juga dimasukkan kepada idogom mutamati lain dipandang dari segi makhraj dan sifat. Jadi idogomo tamasilen di sini yang kita contohkan ba bertemu dengan ba. Perhatikan, maka ba yang pertama ini mesti digabung kepada huruf ba yang kedua, sehingganya kol-kolanya enggak ada. Il rib bi Il rib bi. Jadi langsung digabung dia, langsung diidogamkan. Kemudian yang kedua ada idogam mutajanisain yaitu pertemuan dua huruf di mana sama makhrajnya, tempat keluarnya sama namun beda sifatnya misalkan di sini ada huruf ba dan huruf mim yang berjumpa ba ini dan huruf mim tempat keluarnya sama sama-sama keluar dari dua bibir namun sifatnya berbeda ba ini kolkola mim bukan kolkola maka dia mesti dilebur kalau bertemu sehingganya ba ini telah bergabung dengan huruf mim jadi nggak dibaca lagi dia. Irukam ma'ana. Yang ketiga ada idrom mutakoribain. Apa itu idrom mutakoribain? Pertemuan dua huruf di mana dekat kedua huruf tersebut dari segi makhraj dan sifat. Jadi dekat-dekatan makhraj dan sifatnya. Lihat di sini contoh ro dan huruf lam. Kalau dia bertemu, maka lam ini dengan ro makhrajnya dekat-dekatan. Nah, maka, dia mesti dibaca idgham mutaqaribain. lam ini sudah melebur kepada huruf roh. wakul robbi salah kalau dibaca wakul robbi, nggak boleh wakul. Jadi, kof ini langsung diloncatkan kepada huruf roh karena lam telah bergabung dengan roh di sini. Waku robbi, pembagian idgham berikutnya ada dilihat dari segi kesempurnaan, apakah idghamnya sempurna atau tidak. Yang pertama idogam kamil, sedangkan yang kedua ada idogam Naqis. Idogam kamil, idogamnya sempurna. Kapan dikatakan sempurna? Itu pertemuan dua huruf. Huruf yang pertama sudah melebur 100% kepada huruf yang kedua. sehingga yang paling jelas dibaca adalah huruf yang kedua. Siapa saja yang termasuk idogam kamil? Di sini ada idogam syamsiyah. Contoh di sini lam sudah bergabung 100% kepada huruf dal. Sehingga tidak dibaca lagi. Adid. Kemudian idgham runna khusus dua huruf, mim dan nun saja. Contoh di sini nunnya sudah bergabung kepada nun yang kedua dan yang terasa bunyinya adalah nun yang kedua. Annatiakum. Kemudian nun sukun berjumpa dengan mim. maka nun sukun sudah tergabung kepada huruf mim dan tidak terasa bunyinya lagi. Amillah. Am yang ketiga ada idgham bila ghunna. Ingat yang pembahasan sebelumnya tadi huruf ra dan huruf lam. Nun sukun berjumpa dengan ra, maka huruf nunnya tidak terasa lagi bunyinya karena telah tergabung kepada huruf Mir ra. Mirrahiqa. Milladun. nun telah bergabung kepada huruf lam. Kemudian yang keempat idgham lain pertemuan huruf yang mirip. Maka di sini ba yang pertama sudah tergabung kepada ba yang kedua. Maka ba yang kedua yang kita baca. Kemudian yang kelima ada idgham mutajanisain. Itu pertemuan huruf yang sama makhraj beda sifat. Selain dari huruf po yang bertemu dengan huruf ta. Misalkan di sini huruf ba yang bertemu mim, maka ba tidak dibaca lagi karena dia sudah bergabung 100% kepada huruf mim. Il Kemudian yang keenam ada mutajani mutajanisain. Lam yang berjumpa dengan huruf ra. Lam tidak dibaca lagi karena sudah 100% bergabung dengan ra. Wa Kemudian idgham yang berikutnya yang kedua ada idgham naqis. Idogomnya tidak sempurna. Maksudnya huruf yang pertama masih terbawa sifatnya kepada huruf yang kedua. Yang termasuk idogom naqis adalah yang pertama idogom bi gunna. Yang pertama idogom bi gunna huruf mim dan nun masuk yang kamil. Sedangkan yang kedua ia dan huruf waw masuk kepada yang naqis. Perhatikan contoh. Nun ini punya sifat gunna, punya sifat dengung. Sifat dengungnya ini masih terbawa kepada huruf ya, sehingganya ketika mereka idgham ia mesti didengungkan karena bawaan dari huruf nun. Miyaumin. Miyaumin. Kemudian di sini nun sukun berjumpa dengan waw. Sifat gunna atau sifat dengung pada huruf nun terbawa kepada huruf waw. Sehingganya waw dengung. Miwal. Kemudian yang kedua ada idgham mutajanisain. Contohnya huruf ta yang bertemu dengan huruf ta. Huruf ta sifatnya ada itsbaq. Jadi sifat itsbaqnya itu masih terbawa kepada huruf yang kedua, yaitu huruf ta. Jadi tidak boleh langsung dilewatkan basat ta, kurang tepat. Jadi baca dulu sifat itsbaqnya baru dibaca huruf tanya. Basau ta basau ta izhar izhar artinya jelas izhar ini ada beberapa macam di dalam Al-Qur'an yang pertama kalau kita lihat dari segi pembahasan nun sukun atau tanwin maka izhar itu ada yang bernama izhar halqi cara membacanya mesti dibaca jelas tanpa berdengung apa tandanya di dalam Al-Qur'an itu apabila ada nun sukun atau tanwin salah satu tanda yang empat ini berjumpa dengan huruf yang enam. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Salah satu huruf ini kalau berjumpa dengan salah satu tanda yang empat ini nun sukun atau tanwin maka dibaca jelas. Perhatikan contoh nun sukun berjumpa dengan hamzah maka dibaca dengan jelas. Man a -mana. nun sukun berjumpa dengan ha dibaca jelas. anhum tanwin dhammatain berjumpa dengan ain maka dibaca jelas juga wasiun alim jadi tidak boleh ada dengungan contoh berikutnya masih tanwin atau dhammatain berjumpa dengan ha dibaca jelas tanpa berdengung azizun hakim contoh berikutnya nun sukun berjumpa dengan ghain Maka dibaca jelas juga tanpa berdengung. Min ghairikum. Contoh berikutnya tanwin dhammatain berjumpa dengan kha, maka dibaca juga dengan jelas tanpa berdengung. Latifun khabir. <tip> <tip> Izhar yang kedua dilihat dari segi mim sukun atau mim mati. Kalau ada mim sukun berjumpa selain dari huruf mim dan huruf ba, bisa saja mim sukun berjumpa waw, mim sukun berjumpa dal, mim sukun berjumpa ta, maka hukum bacaan itu disebut izhar syafawi. Izhar syafawi mesti dibaca jelas juga tanpa ada dengungan. Perhatikan contoh di sini ada mim sukun berjumpa selain dari huruf mim dan huruf ba. Di sini mim sukun berjumpa dengan dal. Izhar syafawi Baca jelas tanpa berdengung Alhamdulillah Salah kalau dibaca Alhamdu Tidak boleh Alhamdu Jelas saja cara bacanya Di sini ada lagi mim sukun berjumpa dengan huruf ta Maka dibaca jelas juga Izhar syafawi Kebetulan di sini ada nun sukun berjumpa dengan ain Ini pembahasan yang nomor satu Izhar halqi sama cara bacanya. Kedua-duanya ini dibaca jelas tanpa berdengung. An'amta -um An -um Izhar yang ketiga dilihat dari segi mim sukun bergabung atau tidaknya dengan huruf ya ataupun dengan huruf waw. Kalau ada nun sukun bergabung dengan huruf waw dan huruf ya, maka itu bernama izhar hakiki. Gimana cara bacanya yaitu dibaca jelas tanpa berdengung. Biasanya kalau ada nun sukun bergabung dengan ya atau bergabung dengan waw, maka itu biasanya satu kata. Perhatikan contoh di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Nun sukunnya bergabung dengan ya. Maka ini izhar hatiki. Jadi mesti dibaca jelas tidak boleh berdengung. Biasanya kalau nun sukunnya berdengung biasanya idgham birunna dia terpisah dengan ya. Tapi di sini nunnya bergabung dengan ya, izhar hakiki. Di sini juga nun bergabung dengan ya, izhar hakiki. Dunia bunyan. Jadi salah kalau dibaca dunia, nggak boleh. Jadi dibaca jelas saja. Nun sukun berjumpa dengan waw dan mereka ini bergabung. Maka izhar hakiki juga baca jelas tanpa berdengung. Sinwan Ini juga nun sukun berjumpa waw Dalam satu kata atau bergabung mereka Sinwan Izhar yang terakhir Dilihat dari segi pembahasan alif lam Maka izhar itu ada yang bernama izhar komariya Dia juga mesti dibaca jelas Apa tandanya di dalam Al-Quran Biasanya ada alif lam lamnya berharokat sukun dan setelah alif lam itu ada huruf yang tidak bertasydid. Perhatikan di sini ada alif lam lamnya berharokat sukun setelah alif lam tidak ada yang tasydid. Di sini ba tidak bertasydid. Maka izhar qamariyah. Jadi lamnya mesti dibaca jelas. Al balsir. Di sini juga seperti itu. Lamnya dibaca jelas karena jim tidak bertasydid. Al Jalil Al Hakim Jadi itulah pembagian izhar yang ada di dalam Al-Qur'an. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklab. Iklab artinya menukar. Kapan terjadi hukum bacaan iklab? yaitu apabila ada nun sukun atau ada tanwin fathatain kasrotain atau dommatain salah satu dari yang empat ini berjumpa dengan satu huruf yaitu huruf ba baik banya berharokat fathah maupun berharokat kasro maupun berharokat domma pokoknya salah satu dari yang empat ini berjumpa dengan huruf ba itulah yang dinamakan iklab apa yang ditukar di sini itu bunyi huruf yang ada pada nun atau tanwin ini yang vokalnya hurufnya huruf n ditukar dengan bunyi huruf m biasanya di dalam Al-Qur'an iklab itu dikasih tanda dengan mim kecil yang tangkainya ke bawah sekarang mari kita lihat contoh yang ada di dalam Al-Qur'an untuk contoh kita lihat di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 246 pada awal ayat ada mim kecil yang tangkainya ke bawah. Ini dinamakan iklab. Ini yang kita bahas sekarang. Di sini juga ada mim kecil, iklab namanya. Namun kalau ada juga mim kecil, namun tangkainya menyamping, ini bukan iklab. Ini merupakan tanda wakaf lazim. Jadi kita harus berhenti di sini. Jadi yang mim iklab itu adalah mim kecil yang tangkainya ke bawah. Jadi cara membacanya, vokal huruf yang awalnya N menjadi huruf M dan harus didengungkan. Sekarang coba kita baca terlebih dahulu ta'awuz. Auudzu <tuh> billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal bani Israel mim ba'di Musa. Jadi yang awalnya dibaca min min bani karena ada iklab nun sukun berjumpa dengan ba dikasih tanda mim kecil bunyinya harus mim seolah-olah tanda sukun pada huruf nun kita pindahkan kepada mim kecil ini mimbani awalnya minba'di karena terjadi nun sukun berjumpa dengan ba terjadi hukum bacaan iklab dikasih mim kecil jadi tanda sukun pada nun kita pindahkan saja ke mim kecil mimba'di jadi harus didengungkan masih di ayat yang sama di akhir ayat juga ada hukum bacaan iklab di sini awalnya alimun menjadi alimum, seolah-olah mim sukuni kita matikan, jadi dibaca M jadinya. Wallahu alimum bil alimin. Jadi sahabat Al-Qur'an semuanya, cara membaca iklab itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, bahwasanya posisi bibir atas dengan bibir bawah harus menempel, harus lengket dia ketika membaca hukum bacaan iklab. Jadi bunyi mimnya itu dempet bibir atas dengan bibir bawah. Mim bani Israel. Mim ba'di ba Musa. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya posisi bibir atas dengan bibir bawah tidak boleh menempel jadi harus ada rongga sedikit harus ada jaraknya kira-kira jaraknya itu setipis kertas jadi kalau kita taruh kertas di bibir kita segitulah jarak posisi bibir atas dengan bibir bawah Min bani Israel Min Ba'di Musa Wallahu Alimu Bil-Zalimin Jadi antara pendapat yang pertama Dengan pendapat yang kedua Kedua-duanya betul Tinggal kita pilih yang mana saja boleh Jadi betul kedua-duanya Jadi untuk kesimpulan, kalau sahabat Al-Quran nampak di dalam Al-Quran ada nun sukun atau ada tanwin, berjumpa dengan ba maka harus dibaca iklab. Bunyinya mengarah kepada huruf M. Biasanya dikasih tanda mim kecil yang tangkainya ke bawah. Moga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.